akan mereview meja baru kami, guys. Dan di sini kita juga punya headset gaming yang akan direview. Ayo kita buka meja baru kami. Di sini aku sudah selesai, guys. Cepet sekali bagus, guys. Ini di sini ada juga remote-nya. Dan sekarang kita langsung ini ada pecah. Aduh. Bisa kembali sendiri kalau tidak sampai. Lihat, guys, di belakang ada kakinya. Nih, kelihatan enggak nih? Dan bisa dikasih berdiri juga. Oke. Kita tutup saja dulu, guys, karena depannya kita mau review. Nah, seperti ini depannya, guys. Ada tempat untuk taruh tempat pensil dan botol air minum. Di sini tempat untuk simpan HP atau tablet, ya, guys, ya. Oke, kita kasih berdiri dulu ini mejanya dan kita akan taruh barang-barangnya. Nah, kita akan ambil gelas dulu, guys. Nah, ini dia gelasnya. Oke, dan kita akan ambil tablet. Kita pakai tablet di sini. Kita lepas dulu, guys, ininya supaya kelihatan, ya. Bisa berdiri, bisa dikasih begini juga. Oke. Taruh dulu di sini. Bisa buku juga, ya. Namanya juga meja belajar, pasti ada buku dan tempat pensil. Katanya bisa juga disimpan di sini. Oh, bisa, guys. Bagus, ya, mejanya. Kita beralih kepada headset gaming dulu, guys. Dan di sini juga kita punya headset gaming. Langsung saja kita unboxing. Sudah ada headsetnya. Wah, kita akan jelaskan, ya, ada apa saja di sini. Di sini mempunyai mikrofon yang bisa diturun naikkan. Setelah itu kabel untuk dipasang tablet atau HP. Langsung saja yuk kita coba. Ternyata kalau kita pakai enak sekali, guys, untuk dipakai main game atau juga Google Meet Oke. Jadi, guys, semangat belajar di